Tak kadang iso urip mulyo dadiyo wanita utomo luhurke asmane wong tuwa dadiyo pandekaring bongso tak lelo 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 ledo cuk menengo cuk ija yang menyambar, tapi air yang mengantar. Mas Kawit, kamu tuh dari mana saja toh mas, mas? Hujannya lebat sekali mas, tidak seperti biasanya. Kenapa-napa toh? Kan kalau kata simbah, saat hujan deras itu, rezeki itu berjatuhan datang dari langit. Hah? Naikkanlah doa-doa itu. Makanya wes toh mas, mas. Kalau hujan koyo ngene iki, mbok ya kamu tuh neduh. Kamu tuh kan sudah enggak muda lagi. Sudah gampang masuk angin. Kita ini hanya berdua, mas. Cuma dua mulut yang minta diisi. Jadi ya kamu gak perlu ngoyo kerja seperti Pak Lakip yang punya anak 9 itu, mas. Urip iku urup nih. Cahaya itu harus terus berpendar. Yo, cok gampang padam, no. Iyo, mas. Maksudku, kamu tuh jangan masuk terlalu jauh ke dalam hutan, toh. Firasatku ini gak enak, loh, mas. Aku tuh sedang mempersiapkan masa depan kita, nih. Aku yakin, suatu hari nanti, gak selamanya kita itu berdua. Aku yakin anak-anak kita pasti akan dikirim oleh Gusti Pangeran suatu hari nanti. Yening tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni sliramu marang mego ingang koso dimas suntakoke pawartam. Yening tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni sliramu marang mego ingang koso imas suntam. Thank you.
Kau ini kenapa, Toning? Kok kayak abis ngeliat hantu? Oke, tunjuk sih. Kenapa sih, Ning? Mas, apa kamu membenciku karena aku gabung? Karena aku gak bisa kasih kamu keturunan? Siapa yang benci sama kamu? Gak ada yang benci sama kamu, Ning. Kamu ini ya, kamu tuh kecapean. Kau di sana habis gini istirahat, yo. Rasah mikir sih ngalur ngidul. Railo. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan.
seperti rumah tanpa jendela. Begitulah kehidupan rumah tangga saya sekarang. Gelap. Suwu. Cinta. Apa arti sebuah perkawinan bila tidak ada kehadiran buah cinta? Nun Inji, kaulo sampun ulat, madep atikar. Kamu membantu aku. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Anak, apa mungkin itu? Anak, jika hanya ini satu-satunya jalan, maka aku menyerah. Thank you.
Ini adalah bakti untuk membahagiakan suami. Jadikanlah yang ada dari yang tiada. Tiupkanlah ruh turunan dalam rahim istri. Apa udara punya suara, Mas? Kowe iki ngopo to, Ning? Emangnya kamu iki bisa denger po? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Mas. Ning? Ning? Kenapa, Po? Ning? Kenapa, Ning? Mual. Kose. Mual.
apa kowe hamil? Hamil? Ning, kowe hamil? Kowe hamil yo? Ning, kowe hamil Ning? Kowe hamil Ning? Kowe hamil Ning? Ning, kita bakal punya anak nih. Puji Tuhan. Gusti Pangeran, matur sembah nuwun Gusti Pangeran. Salahkah aku? Apa aku sanggup menanggung api dalam perutku? Menjadi bara dalam hidupku? Dan menjadi abu kematian dalam perkawinan? Alon-alon nih. Kamu mau apa lagi nih? Mau wedang wo? Enggak, Mas. Apa tak rebus ke ubi, mau? Enggak.
Mas. Bagaimana kalau hidup yang kita jalani ini membawa kita pergi ke tempat yang jauh, Mas. Jauh dari harapan. Ning. Selama malam akan berganti jadi pagi. Maka harapan itu tidak akan pernah jauh. Dia bisa saja berganti. Tapi harapan itu tidak akan pernah bisa pergi. Kalau dia laki-laki, mau kamu kasih nama siapa, Ning? Joko? Budi? Atau Utomo? Semisal perempuan, apa kamu sudah mempersiapkan namanya, Ning? Aduh, Mas. Aduh, Mas. Apa, Ning? Mas. Mas, tolong, Mas. Apa? Ini suai, ya? Aduh, tolong, Mas. Mas, aduh. Mas, tolong panggil Yu Parti, Mas. Ya, ya, ya. Panggil Yu Parti, Mas. Panggil Yu Parti, Ning. Sabar, ya, Ning, ya. Sabar ya, Ning, sabar, Ning, sabar, Ning, pelan-pelan. Aduh. Ayo, Ning, Ning. Ayu ni tak lelo.
sayur tani yen nangi dak ilang ayune dak lelo 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 ledu. Manengo copi jernangis. Maaf dulu ya. Shhh. Ibu suapin. Pergi, Bu. Pergi, Bu. Iya, iya, Ibu pergi. Ibu mau makan. Aku suapin ya, Bu. Enak ya, Bu? Enak banget. Karena kamu suapin Ibu. Itu karena aku sayang Ibu. Semi, kamu janji ya sama Ibu? Kamu jangan pernah tinggalin Ibu sendirian ya. Ibu gak berarti kalau gak ada kamu, nak. Gak ada siapa-siapa. Cuma angin. Janji sama Ibu ya. Ya, Dok. Ono apa meneh to bune? Ada apa to? Wening Pak ne. Wening memang terlahir sebagai anak kita. Tapi kita tidak pernah tahu siapa dia sesungguhnya. Pak Ne, Bune mohon, Wening kita bawa ke kota. Bune dengar, di rumah sakit orang-orang seperti Wening itu... Orang seperti apa? Sowong? Linglung? Iya, seperti itu. Seperti itu? Jadi tontonan? Gawe wirang? Pak Ne, wirang, rasa malu, apa artinya untuk kita? Kalau Wening menderita seperti itu, Pak Ne? Menderita itu adalah jalan satu-satunya untuk menebus sebuah kesalahan. Bu, ayo kita main kitiran di kebun. Ayo, Bu, di
sana banyak bunga-bunga, ada kolam ikan. Ayo, Bu. Ibu nggak bisa. Ibu nggak bisa keluar dari sini. Kamu main sendiri dulu ya. Ya. Pintar, Ayu, tenang ini anaknya ibu. Aku Ayu ya, Bu. Kamu Ayu tenang. Dulu kamu itu kembang desa. Semua orang tahu wening anaknya Pak Paing. Ayo, mandi. Yuk. Kasihan anakku iki. Apa? Ibu kasihan karo aku. Aku gak mau dikasihani, Bu. Seharusnya ibu bisa nahan bapak untuk gak masuk aku. Tapi apa? Ibu gak berani. Ibu manut karo bapak. Duh. Ibu iki apa, Nduk? Ibu cuma kanca wingking. Ibu gak bisa menentang bapakmu. Ya kalau gak bisa menentang bapak, jangan kasihani aku. Kalau gak bisa berbuat apapun, kalau ibu gak bisa merubah keadaan, anggap aja aku telur yang telah jatuh di petarangan, Bu. Pecah. Gak usah dicari. Wis hilang. Pergi. Pergi! Pergi, Bu! Sing nrimo ing pandum, Bu. Ndak usah menangis terus. Walau sampai air matamu habis, rezeki kita cuma punya anak seperti ini, Bu, ya diterima toh. Neng, kenapa, Neng? Dok, ini ibu, Dok. Dok, ini ibu. Aling, Aling, Dok. Kenapa ibu diperlakukan seperti ini, yuk? Apa ndak ada yang bisa menolong ibu? Ndak, nak.
Ini hukuman buat ibu. Hukuman? Ibu sudah melakukan kesalahan yang besar sama Mas Kawit. Mas Kawit? Sopoku ibu? Iya. Iya. Dia bapakku ya bu? Kemana dia? Ngopo yang ndak di sini karo ibu? Ndak nak, dia ndak di sini. Kan ini rumah Simba. Kalau gitu kita pulang saja bu ke rumah bapak. Nah. Ini bukan rumah ibu. Dia seharusnya ibu ada di sini. Nah ndak gitu nak. Biarlah ibu menebus semua kesalahan ibu 8 tahun yang lalu. Pak Ne, tadi Wening seperti eling. Tidak seperti Pak Ne bilang kalau Wening itu nggak bisa eling karena sudah melewati batas ke dunia gaib. Wening betul seperti eling Pak Ne. Ibu kok percaya ya? Masih ada kesempatan Wening untuk sembuh Pak Ne. Jadi gimana kalau pasungannya Wening kita lepas supaya dia bisa lebih eling? Ibu seharusnya marah, menyalahkan Simbah Kakung, Simbah Putri, terutama Bapak, Bu. Aku jadi benci karo Bapak. Kenapa dia ndak peduli karo Ibu? Datang ke sini aja ndak pernah. Apalagi nolongin Ibu. Tapi mereka ndak salah, Ndu. Ibu yang salah, Ibu. Selalu saja Ibu melindungi mereka. Bosan saya, Ibu. Duh. Mungkin sebaiknya Semi pergi saja, tinggalin ibu sendiri. Nggak. Jangan pergi, nak. Jangan tinggalin ibu. Nak! Olah, bopo keperadah kamu Ning. Keris ini warisan dari Simba. Nggak seharusnya kamu buat jalan pintas sampai melewati batas. Nggak punten, Pak. Maaf itu mudah diucapkan.
tapi ndak mudah untuk dilakoni. Ya sudah, jalani saja permohonan maafmu pada para lelembut dengan pasungan ini. Shhh. Pergi, Pak. Pergi. Pergi, Pak. Bocah kurang ajar. Pergi. Aku benci, Bu, karena Simbah. Karena dia yang memasung Ibu. Benar kan, Bu? Simbah karo Bapak sekongkol buat bikin Ibu jadi begini. Aku benci karo mereka. Bapak! Lepasin aku, Pak! Lepasin aku! Bapak! Wening sudah jauh melangkah meninggalkan alam kasih nyata. Karena dia sudah melewati batas antara kita dan dunia lelembut. Enggak, Pak Ne. Enggak. Wening itu sakit. Dia harus berobat supaya bisa sembuh, Pak Ne. Ayo, Bu, kita pergi sekarang. Tapi Ibu enggak usah takut. Ini sudah gelap, enggak bakal ada yang lihat kita. Ya sudah. Kalau Ibu enggak mau, kita berpisah saja. Aku bakalan tinggalin Ibu sendiri. Jangan, jangan. Kalau begitu, ayo, Bu, kita pergi sekarang. Aku bantu. Pejamkan mata Ibu. Thank you.
apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Anakku. Opo, Bapak akan bawa Wening ke rumah sakit. Apa jiwa yang sakit bisa dibawa berobat? Dia harus dikurung, Wit, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Enggak, Pak. Saya enggak setuju, Pak. Dia itu istri saya, Pak. Walau dulu Bapak pernah menentang pernikahan kamu, tapi sekarang saya suaminya Wening, Pak. Dia istrimu, tapi dia anakku. Tapi dengan cara mengurungnya itu kan berarti bisa ngobatin dia, Pak. Ya Allah, Gusti. Dosa, Pak. Rasa dosa saya tidak kenal. Tapi rasa malu saya tebal. Ayo, Le, masuk. Ayo, gak usah takut. Pak Nih, Pak Nih. Lihat ini, siapa yang datang? Neng, Neng, dia datang, Neng. Shh, bojomu kawet datang. Shh, pergi, Bu. Cup menengu, cup pijar nangis. Jadi, kamu akan membawa Wening. Selama ini saya berusaha, Pak, mengumpulkan biaya untuk bisa mengobati Wening. Setelah 8 tahun, akhirnya sudah terkumpul cukup uang, Pak. Dan saya mau membawa Wening ke rumah sakit. Wening harus sembuh, Pak. Untuk apa? Orang yang sudah lama di dalam bencana, pada akhirnya dia akan kerasan juga. Tak lagi butuh air mata. Karena bencana itu sudah dianggap rumahnya sendiri. Maksud Bapak? Jika rasa sudah moksa, hanya dengan selembar daun belarak saja itu sudah bisa bikin bahagia. Saya akan menemui Wening, Pak. Saya akan bawa Wening dan memaksa dia untuk rumah sakit, Pak. Silahkan. Kemana saja akan kamu bawa Wening. Asal Wening menyetujui. Tapi kalau dia menolak dan mengusirmu, kamu pergilah. Dan jangan kembali lagi. Aku, ibu mertuamu dan istrimu, kita sudah berdamai dengan pasungan itu. Tapi Pak, nyuwun sewu Pak, hidup dalam pasungan itu sangat kejam. Dan saya inginnya Wening itu terbebas, Pak, dari pasungan itu. Wening sudah merasa legowo dengan pasungan itu. Mungkin di
tidak ada yang tidak mungkin. Karena kebahagiaan itu datang dari apa yang ada bersamamu. Neng, ibu dandani ya. Ben ayu. Ben ayu. Itu ada kawet. Ini sini saya. Seger toh. Ya, sekarang rambutnya tak sisir. Ayu nih anakku. Pakai lipstik ya. Tuh kan, ayu, seger. Ayu ne anakku. Lai sini, sini. Ini ruangannya sudah ibu bersihkan. Bajunya weneng sudah ibu ganti. Sini toh. Kuning kawit mas kawit yuning bojomu ning bojomu peneng akan boleh kembali, Pak. Karena kami janji akan bawa dia ke kota. Gak usah bermimpi muluk-muluk, Wening. Terima saja kalau Wening sudah seperti ini. Dia gak bakalan bisa kembali seperti semula. Gak, Pak Nih. Gak. Ibu sekarang gak percaya sama Pak Nih. Wening pasti bisa pulih. Wening pasti bisa eling kembali. Kawit janji. Ayo nak. Ayo nak eling nak. Kamu harus bebas dari pasungan ini. Tapi Bapak bilang, Mas. Bapak keliru, Neng. Kamu sakit bukan karena klinik, Neng. Karena aku, Neng. Aku gak bisa membahagiakan kamu, Neng. Neng, aku ingin gagal jadi suamimu yang baik, Neng. Maafkan aku, Neng. Kowe melu aku yo. Ning omah sakit. Yo. Nanti aku minta Bapak untuk melepaskan pesunganmu ini. Yo. Kita pergi dari sini, Mas. Karo aku ning.
Kamu kemana aja selama ini, Mas? Aku ini istrimu, Mas. Garwamu. Garwa itu segaraning nyowo, Mas. Aku iki paruhan nyawamu. Tapi kamu tega tinggalin aku sendirian, Mas. Gusti. Kue eling yuning, kue eling. Kamu sing eling, kamu, Mas. Aku. Kamu yang lari dari kusunyatan, Mas. Kamu yang membuat aku begini. Kamu yang memulai semuanya. Kamu membuat aku sowong, terasing. Dalam nasibku sebagai perempuan yang gapuk, yang gak bisa kasih kamu anak. Neng, apa pernah aku ngeluh soal anak, Neng? Aku gak pernah ngeluh. Aku istrimu. Aku cuma diam saja, Neng, menerima takdir bahwa kita menikah 10 tahun. Apa aku pernah ngeluh soal anak, Neng? Aku gak pernah, Neng. Aku ini diam aja, Neng. Aku diam. Iya. Kamu cuma diem saja, Mas. Kamu biarkan aku menanggung semuanya sendirian, Mas. Kamu membuat aku tersesat. Mencari-cari anak untuk membahagiakan kamu. Amin, ampuni. Sudah terlambat, Mas. Aduh, Gusti. Aneh. Iya, Bunda. Wis. Rindu yang sangat sakit adalah merindu orang yang sudah tidak ada. Bagaimana aku merindu, Mas? Dia sedang bersamaku. Apa? Kamu mau membawanya pergi bersamamu? Tidak. Aku berjanji. Aku akan mencintainya. Meskipun ia berbeda dengan aku dan suamiku. Aku mohon.
anakku sing ayu rupane, yen nangis dak ilang ayune. Dia harus pulang, Mas. Aku, kita tidak bisa menahan dia pergi. Gusti, iling. Walau jalan yang harus kita jalani seperti ini, tapi selama hari masih berganti, malam berganti pagi, kita masih selalu punya harapan. Kamu yang selalu mengajari aku seperti itu, kan? Maksudmu, ini semua salahku, Yoni? Ya, karena kamu lupa bahwa selain malam dan pagi, ada juga senja, walau hanya sejenak saja, tapi ia memberi warna. Ini soal anak kita, nih. Ini anak kita, Neng. Anakku sama kamu. Aku gak peduli ini pagi, malam, ataupun senja sekalipun. Sama saja, Mas. Wewujudan itu hanya menipu mata, sedangkan kesunyatan hanya ada dalam pikiran. Manungso kuwi mung ngunduing wong pakerti. Angin yang ditabur, maka badai yang akan dituai. Dan Wening sedang menuai perbuatannya sendiri.
Saya hanya ingin menolong Wening, Pak. Biarlah alam yang akan membantunya. Ikhlaskan saja dia menjadi bagian dari masa lalumu. Tapi, Pak, kamu harus ikhlaskan. Kalau kamu tidak ikhlas, itu hanya akan menjadi beban buat Wening. Kasihan dia, Wit. Biarkan dia mukso bersama alam yang masih rela menerimanya dengan ikhlas. Semi, kamu janji ya sama ibu? Nah, kamu jangan pernah pergi dari ibu ya, nak. Kamu jangan pernah tinggalin ibu. Waras lagi seperti dulu, Nuh. Alah, Nuh. Maafkan aku. Oh, Gusti. Bawa aku bersama kalian. Bawa aku. Jangan anggap aku gila. Aku memang memilih tinggal dalam pasungan ini hanya karena aku ingin tetap bersama buah rinduku. Datang membawa kejutan bagiku.